Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dewa Natalia. Di sini, saya akan menyampaikan metode cara pembelajaran di era new normal. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menetapkan tahun akademik 2020-2021 akan tetap dilaksanakan pada Agustus tahun 2020. Untuk menyiasati hal itu, ada banyak cara yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Salah satunya adalah pembelajaran sinkron. Apa itu pembelajaran sinkron? Pembelajaran sinkron adalah obrolan online atau konferensi video yang dilakukan secara real time yang memungkinkan siswa dan guru untuk bertanya dan menjawab secara langsung. Ada banyak platform yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Contohnya Google Meet dan Zoom. Kedua platform tersebut merupakan aplikasi konferensi video secara online, sehingga guru dan murid dapat bertanya dan menjawab secara langsung. Cara yang kedua adalah dengan pembelajaran asinkron. Apa itu pembelajaran asinkron? Pembelajaran asinkron adalah pembelajaran yang dilakukan secara tidak langsung atau offline. Cara ini berbeda dengan pembelajaran sinkron. Pembelajaran asinkron menggunakan aplikasi seperti web, email, atau pesan lainnya yang diposting di forum komunitas, sebagai contohnya Google Classroom. Dalam hal ini, siswa akan menyelesaikan materinya sendiri atau sekadar menggunakan internet sebagai alat pendukung. Ini merupakan pilihan yang sempurna bagi pengguna yang ingin bersantai dalam mengerjakan materi. Namun, bagi mereka yang tidak memiliki motivasi untuk mengerjakan tugas sendiri, mereka akan merasa terisolasi karena tidak ada pembelajaran yang interaktif atau nyata. Itulah beberapa metode yang dapat dilakukan di era new normal. Saya Arya Dewa Natalia, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.